Ya, mau mencoba. Nah, monggo dicoba saja, dirasakan bagaimana manfaat itu ginseng Korea. Besok juga akan lagi videonya, Pak ya. Ginseng yang umurnya itu 1000 tahun. Ya, pohon jatuh itu tidak mungkin, Pak, bisa hidup 1000 tahun. Tapi dia mampu hidup 1000 tahun. Makanya disebut-sebut sebagai pengobatan abadi. Satu-satunya untuk selama-lamanya. Daun dan akarnya digunakan untuk obat. Ada sebuah cerita, seorang dewa tersentuh dengan usaha seorang anak muda untuk menyelamatkan hidup ibunya yang sakit. Jadi dewa ini memberinya ramuan ginseng. Setelah memakannya, ibunya pun pulih dan terus hidup sehat. Saat ini, banyak orang berkumpul di kota Gunsan untuk melihat ginseng berusia 1000 tahun. Ini sangat misterius. Sebagai manusia, kita bahkan tidak bisa hidup 100 tahun, tapi bisa melihat ginseng berusia 1000 tahun sedekat ini. Sangat mengagumkan. Beberapa bulan lalu, sebuah tim dari ahli lingkungan di Busan menemukan akar ginseng tua berumur 1000 tahun di kuil. Akar ini ditemukan di dalam ruang patung Buddha. Ginseng ini berusia 1060 tahun dengan kesalahan yang tertulis hanya berusia 80 tahun. Ia bernilai sekitar $500,000 dan akan menjadi harta pusaka nasional karena kelangkaan dan nilainya. Ginseng yang harganya $500,000, Pak. Kalau dirupiahkan 5 miliar lebih. Tapi kan umurnya yang 1000 tahun, saudaraku. Ini kan yang baru 4 bulan, Pak, 50. Kanggo Sulawesi. Setahun gede semua teniki. 180. Tambah tahun tambah gede. Terus manfaat ini kok buat nonton teh lah. Kanggo Sulawesi lah, Pak. Kurang dicok mata niku carane. Ya aku sampai kurang lagi banyune, Pak. Nek kurang lagi banyu nih, telung dulu, batang dulu nih, garing, bosok mati. Ya, tetap saja sampai kurang. Monggo, ini pada nyoba. Ginseng, saudara. Bukan ginseng sayur. Kalau ginseng sayur, banyak di kebun Anda. Ya, yang daunnya kecil, tebal, bunganya ungu, akarnya hitam, Pak. Di sayur daunnya, Pak, ya. Nah, ini loh, Pak, daunnya ginseng Korea. Daunnya tipis, lebar, seperti bayam. Bunganya merah, akarnya putih ke kuning-kuningan. Impor, Pak. Ya, atas peran pemerintahan, pasar global dibuka ataupun perdagangan bebas. Barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Wah, iya urung itu musim murah wis pegaku wis 40-an ya, Mas. Iya, monggo dicoba, dirasakan. Mencoba enggak bayar. Mencoba juga tidak setubit harus berbelanja. Kalau meneruskan di rumah cukup satu selagi pagi dan malam 50 ribu lah untuk selamanya. Umurnya berempat bulan tapi botol wajib diganti nih, Pak De. Nanti botol setahun gede. Alon-alon, Pak De, mau keselok ngoten niku. Alon-alon, tambah niki setengah tahun semonten niki. Regane tak padake kali niki, Pak. Botol-botol botol 100 niki 80 mawon. Niki umure 2 tahun botol larang memang. Kanggo selawas. Tapi banyune aja sampe kurang, Pak. Misalnya kok kurang, kurang semonten niki nggih. Begitu kurang panjang jar kemalon, telur juga patang juga tendur lagi garing, Pak. Garing bosok mati emang. Tapi kan kadang-kadang menungso niku kan sok lali lagi. Begitu tunjuk tinggal teng luar kota, teng dhuwur niki kok garing, pun telur juga patang juga garing mesti, Pak. Apa dibuang enggak? Dipendek nawon dijemur. Setelah dijemur dadine ngoten iki. Nah, repot dijemur dadi ngoten iki. Namun garing iki direbus dikocok. Menggunakan 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum 3 gelas pagi dan malam. 1 bulan 2 gelas. Soalnya bermati. Ini sebulan tok gitu, Pak. Tapi ini sakit, Pak. Jadi sudah sampai kurang. Kacangan ini buatan hari ngeten iku. Lepas kurang, diminum pagi, langsung ditambah. Ya, diminum malam, langsung ditambah. Asalkan ujung sampai ke pangkal ini terendam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya manfaatnya tidak ada habisnya. Nah, undak satu ini pengaruh juga ikut-ikutan aja. Ya, namanya juga undak. Mari Pak dicoba dirasakan bagaimana rasanya dan hasilnya. Wow. Belum punya istri jangan, Pak. Nah, saya lihat kan kalau anak muda nggak boleh. Karena saya kenapa, Pak Din? Karena saya kenapa nuwun sewu. Oh, nggak tahu nih. Kupoyan dan sakit boten. Kupoyan sakit boten. Masih aktif boten tadi pukulan itu masih aktif. Pukulan itu nuwun sewu. Pukulan itu masih aktif boten pukulan.
aja nasi gue kuhan nih oh wadah kali selagi pak deh campurannya blok blok ayam kampung luar biasa nih kalau pak nungguin saya bu ini sih pak ini gingsek pak 40% ini pak 4 kali lebih jasa nungguin 100% ini herbal alami pak bukan cuma urat madu long long time.